semuanya, kembali lagi di vlog Duo Otomotif. Kali ini saya bermain lagi di gudangnya mobil bekas yang unitnya sangat banyak banget nih teman-teman. Dimana lagi kalau bukan di BD Cahaya Motor. Kebetulan saat ini saya ditemani oleh pengelola showroomnya langsung, bukan Bang Wansa. Betul. Sehat Bang? Sehat. Sudah lama sehat, nih kita nggak kontak. Oh ya. Iya. Kalau Bang Wansa bisa diinfokan ke teman-teman untuk alamat lengkapnya ini ada di mana? Showroom saya ada di Jalan Teku Umar, Ruko Gria Sinta nomor 3, okay. Karawaci, Kota Tangerang. Jadi itu tadi alamat lengkap dari BD Cahaya Motor, atau teman-teman bisa simak di bawah video ini, dan teman-teman juga bisa janjian langsung dengan Bang Wansa. Nomor yang bisa dihubungi berapa? 089-618-33-1161. Nah, langsung kita siap teman-teman. Ada sosial media lain nggak Bang? Ada, Instagram ada, BD Cahaya Motor, TikTok ada, BD Cahaya Motor. Oke, jadi untuk sosial media lainnya nanti saya akan sisipkan di deskripsi video ini atau di video ini teman-teman. Nah, untuk minggu ini ada berapa unit? Di sini kita lagi agak kurang ya, lagi sedikit. Oke. Di sini kurang lebih ada 35-an sih. 35 itu masih sedikit teman-teman. Nah, biasanya 50-60 ya. Biasanya 50-60 di sini ya. Oke, jadi untuk pilihan mobilnya sangat variatif teman-teman. Oke, untuk di segmen ini masih variatif ya. Mulai mobil fast moving sampai mobil premium ready. Ready. Dan di belakang kita ini ada mobil premium teman-teman. Nah, kalau di bisa diinformasikan, kalau ini kan mobil bekas, harus utuh kasih informasinya ya, intent mengenai kualitas, kondisi. Kalau dari saya, garansi bebas nabrak, bebas banjir ya, boleh dicek ke bengkel resminya kalau ada statement bekas nabrak atau banjir, garansi uang kembali dari saya, 100%. Nah, jadi beli mobil tanpa was-was ya? Iya, boleh bawa ke jasa otospektor misalnya, atau bawa ke bengkel resmi boleh. Oke. Bawa montir ke sini 2-3 boleh. Boleh, jadi sangat disarankan ya. Iya. Oke, biar jadi sama-sama enak kita jualan gitu, enak. Oke, jadi untuk after salesnya juga sudah bagus banget ya. Oke, karena banyak banget nih teman-teman, kita langsung ke mobil pertama. Ada Toyota Fortuner. Ini tahun 2017, pemakaian 2018. Oke, 2017, rasa 2018 teman-teman. Kondisi seperti apa? Untuk kondisinya sendiri ini kilometer di 39.000, service record, alamat Kota Tangerang, pajak panjang bulan 1 2025. Punya siap jalan lah ya. Siap jalan. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini harganya berapa? Ini harga saya kasih kalau untuk OTR kredit 375. 375 masih bisa nego ya? Masih. Nah, jadi teman-teman kalau 365 kasih nggak? 365 OTR kredit saya kasih. Kasih ya. Oke, jadi teman-teman yang mau nego-nego, yang penting serius, masih kebagian pasti dikasih ya. Paket kreditnya berapa bro? Ini kalau DP-nya 100 kurang lebih cicilan 9 jutaan. 9 jutaan. Oke, sekelas mobil premium. Angsurannya masih di bawah 10 jutaan ya. Oke, tergantung DP-nya juga, nanti teman-teman yang punya ngikutin budget lebih bisa maksimalin ke DP ya. Pastikan dapat hitungan termurah. Oke. Selanjutnya ada Toyota Fortuner lagi. Ini TRD 2012. TRD 2012. Ya. Oke, kondisi seperti apa, bro? Ini untuk kondisi pajaknya sendiri bulan 10, kilometer di 200 lebih. 200 lebih ya. Oke, pemakaian wajar lah. Oke, jadi untuk range kilometernya masih tergolong wajar teman-teman, tahun segitu. Pajak hidup ya? Pajak hidup bulan 10. Plat genap daerah Tangerang Kabupaten ya? Iya. Oke, kalau harganya berapa bro? Ini harganya 235 untuk 235. Kalau di bawah 230 dikasih nggak? 228 saya kasih. Kalau 25? 25 boleh. Boleh ya. OTR kredit saya kasih. Oke, jadi teman-teman yang penting serius, kalau masih kebagian pasti dikasih teman-teman. Jadi di sini tuh untuk sistem penjualannya sangat fleksibel karena di sini grosir ya. Grosir. Jadi untuk pedagang juga masuk, yang penting japri dulu. Paket kredit? Ini DP 50 bisa. 50 juga bisa ya. Iya. Angsuran berapa itu? Angsuran di 6 jutaan. Ini. 6 jutaan. Iya, oke. Okay. Jadi untuk DP dan angsuran bisa mengikuti, yang penting bisa konsultasi dulu dengan Bang Wansa. Ada Innova Reborn. Reborn 2019. 2019. G manual. Oke, okay. Tipe G manual ya. Bensin. Bensin. Oke. Okay. Kondisinya seperti apa? Kondisi KM 30.000, pajak bulan 11, panjang. Oke, KM masih 30 ribuan ya? 30 ribu. Sekelas tahun 2019 masih worth it teman-teman. Manual. Pajak hidup ya? Pajak hidup bulan 11. Oke, plat daerah Jakarta Pusat. Harganya berapa bro? Ini 265. 265.
Kalau 250 dikasih nggak? 255 saya kasih. 255, oke. Okay. Untung banyak di sini, beli di sini teman-teman. Jadi keuntungan membeli mobil di BD Cahaya Motor itu untuk paket cash kredit terjangkau teman-teman. Jadi hemat puluhan juta. Proses cepat di sini. Proses cepat ya, oke. Okay. Yang penting kooperatif. Data aman, bayi jaging aman, prosesnya cepat. Oke, okay. Paket kredit berapa? Paket kredit ini DP 50, bisa. 50 angsuran? Ya. Angsuran di 6.400. 6.400, oke. Okay. Masih sangat terjangkau teman-teman. Selanjutnya ada apa? Ada Mitsubishi Pajero. Pajero Dakar 2022. 2022 warna putih ya. Untuk ya, nomor polisinya juga. Nopil. Nomor pilihan. Nomor pilihan. Iya. B1DCN. Alamat Jakarta Pusat. Alamat Jakarta Pusat. Kondisi seperti apa? Untuk kilometernya di angka 30.000. 30.000 ya. Iya. Oke. Okay. Karena ini nomor polisi pilihan pasti untuk rawatannya sudah dilakukan ya. Garansi ini apa namanya, Mitsubishi, record Mitsubishi. Oke, pasti record Mitsubishi ya. Pajak pastinya hidup ini. Pajak hidup bulan 11. Oke. Untuk harganya berapa? Ini kalau OTR kredit saya kasih 525. 525. Oke, jadi teman-teman 525 bisa membawa pulang Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi pilihan teman-teman. Paket kreditnya berapa? Paket kredit DP 100, angsuran 12 jutaan 5 tahun. Oke, jadi teman-teman yang mau 4 tahun, 5 tahun nanti pasti bisa diproses ya. Bisa. Tergantung sanggupan teman-teman. WA aja. Tinggal WA Bang Wansa, nanti hitung-hitungan sama Bang Wansa. Oke, next. Karena banyak banget, ada Daihatsu Terios. Ini yang Terios tes lisa ya. R Custom. Oke, R Custom ini ya. 2023. Tahun 2023. Ini yang terbarunya teman-teman. Kondisi seperti apa? Untuk pajaknya hidup ya, karena masih sangat baru, baru 2 bulan 11, kilometernya 2000. 2000? 2000. Ini pembelian mobil bekas rasa baru ya? Iya, masih wangi baru ini. Oke, okay. Ini kalau untuk kondisi sudah tidak dilakukan. Pajak hidup ya? Pajak hidup. Plat genap daerah Tangerang. Harganya berapa bro? Ini 265. 265? 265. Oke, okay. Jadi teman-teman punya budget beli mobil bekas rasa baru, langsung mampir di BD Cahaya Motor. Paket kredit berapa? Ini bisa DP 40, angsuran 6.500. 6.500 ya. Oke, jadi teman-teman untuk DP dan angsuran fleksibel ya, mengikuti customer nanti kesanggupannya berapa. Selanjutnya ada Mitsubishi Expander ya. Iya. Cross ya. Expander Ultimate 2022, pemakaian 2023. Ada Mitsubishi Expander Ultimate. Oke, kondisinya masih sangat bagus ini ya. Kilometer di berapa, Bro? Kilometer 2.700. 2.700. Oke, istimewa banget ya. Iya. Ini plat lokal juga. Ini teman-teman opsi beli mobil bekas rasa baru ya, langsung merapat ke BD Cahaya Motor. Tapi harganya tetap second nih. Harganya sama ini, kurang lebih sama Terios ya. 265. 265. Jadi ya, paket kredit DP 40, angsuran 6.500. Oke, lebih hemat ya. Oke. Paket kreditnya juga masih sangat nyaman di kantong. Selanjutnya, Bro. Karena banyak banget pilihannya. Ada ini Brio 2020. Honda Brio 2020. Satya E-CVT. Satya E-CVT. Kondisi seperti apa? Kilometer ada di 40.000. Pajaknya bulan 10, alamat Pasar Kemis. Pasar Kemis. Tangerang Kabupaten ya, yeah. Tapi masih dekat-dekat sini. Untuk harganya berapa? Ini 160. 160. Kalau di bawah 160? 155 saya kan. 155 teman-teman dikasih. Oke, jadi teman-teman yang serius 155 dikasih ya. Kasih. Yang penting serius teman-teman. Paket kredit? Ini DP 25. Angsuran? Angsuran 4 juta 5 tahun. Oke, untuk DP dan angsuran masih sangat terjangkau. Karena banyak banget, kita langsung ke unit berikutnya, ada Honda Freed. Tahun berapa, Bro? Ini 2012 PSD. 2012 tipe power sliding door. Iya. Kondisi seperti apa nih? Ini pajaknya bulan 11, KM 70.000. 70.000. Oke, okay, alamat Jakarta ya. Pusat. Alamat daerah Jakarta Pusat, plat genap, teman-teman. Oke, okay, kondisi seperti ini harganya berapa? Ini di harga 155. 155. Kalau di bawah 150? 145 saya kasih OTR kredit. 145 ya. Iya. Oke, okay, jadi teman-teman lebih untung banyak di pembelian di BD Cahaya Motor nih. Lebih hemat 10 jutaan ya. Oke, okay, paket kredit? Ini DP 30 bisa. Angsuran? Angsuran 4 juta 5. 4 juta 500 lama? 5 tahun. 5 tahun. Oke, jadi teman-teman mau 4 tahun, mau 5 tahun bisa koordinasi dulu dengan penguasa. Setelah ini itu ada Honda Brio lagi nih. Brio RS Urbanit. Urbanit ya, tahun? Ya, tipe paling tinggi 2022.
tahun 2022. Kondisi seperti apa tuh? Ini kilometer 18.000. Oke, 18.000. Ya. Pajak? Pajak hidup bulan 8 alamat Serang. Serang ya. Oke, jadi teman-teman yang cari unit Honda Brio dengan kondisi yang sangat bagus, langsung merapat ke BD Cahaya Motor. Harganya berapa? Ini 185. 185. Jadi kepala lah 175. Boleh, saya kasih order grade 175. Oke, jadi teman-teman yang penting serius, nego berapa aja, yang penting masih kebagian. Iya, masih kebagian. Itulah hukum jual beli mobil, yang penting ada kebagian untuk bayar tenaga, teman-teman. Ya. Ini untungnya juga nggak banyak ya, karena ini jualnya grosir, teman-teman. Saya jual cepat aja. Jual cepat. Oke, paket tadinya berapa, bro? Ini DP 25 bisa. 25? Iya, asuran di 5,5. 5,5. 4 tahun? 5 tahun. 5 tahun, oke. Jadi mau 4 tahun, 5 tahun tetap dilayani. Oke, ada mobil apa lagi? Oke, teman-teman, di sini juga ada pilihan Pajero Dakar. Mitsubishi Pajero Dakar tahun berapa, bro? Ini 2016, pemakaian 2017. Rasa 2017 ya? Ya. Oke, nomor pilihan juga ini. Nomor pilihan ini. Oke, alamat saya Patera, Tangerang Kabupaten. Tangerang Kabupaten. Oke, kilometer di berapa, bro? Ini kilometer di 70.000. 70.000 record gak? Record asli. Record Mitsubishi, teman-teman. Jadi rata-rata di sini tuh record ya? Iya, record di sini. Dan disarankan untuk cek general ke general check up ke bengkel resminya. Oke, jadi beli mobil di BD Cahaya Motor tidak was-was ya? Iya. Sesuai kualitas, teman-teman. Harganya berapa? Ini 385. 385. Ganti kepala deh, 375. Dikasih 300, dikasih ya, 300, tapi serius 35. Ya. Oke, jadi serius. Teman-teman yang mau konsultasi dulu juga bisa hubungi Banwansah ya. Paket kredit? DP 80 bisa. Angsuran? Angsuran 9 jutaan. 9 jutaan, masih di bawah 10 juta, teman-teman. Ada apa lagi? Di belakang kita punya. Ada Innova ya, ada Innova. Innova Barong. Iya, Luxury Barong. 2014. Luxury Barong ya. 2014. Oke, ini generasi terakhir sebelum transformasi ke Ribbon ya. Untuk ya, kondisi seperti apa? Ini kondisi kilometernya di 90.000. Oke. Pajaknya hidup. Oke. Alamat Tangerang. Mesin kaki-kaki aman? Aman, dijamin. Oke, untuk sekelas mobil keluarga, range kilometernya masih di bawah 100.000, masih worth it ya. Sekelas tahun 2014, teman-teman. Harganya berapa? Ini harganya 180. 180. Kalau 169? 170 saya kasih. Oke. 170 ya. Iya. Ganti kepala, teman-teman, 170 deal. Deal. Paket kredit. Ini DP 25 bisa, angsuran 6 jutaan. 6 jutaan. Oke, jadi untuk DP dan angsuran fleksibel, teman-teman, bisa mengikuti, tergantung DP, tinggal dicat aja. Oke, yang penting konsultasi dulu. Oke, karena banyak banget, kita langsung ke unit berikutnya, ada Innova lagi nih. Innova Grand New Innova 2011 tipe V. Ada Grand Innova tipe V ya. Ya. Manual matic. 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 Oke. Kondisi seperti apa tuh? Kondisi KM ada 120. 120. Ini pajaknya lagi diblokir. Oh. Mati. Ini atas nama pembeli nanti ya? Iya. Terima atas nama terima pembeli. BBN nanti. Gratis nggak? Gratis atas nama pembeli nggak? Terima BBN dari saya langsung. Oke, jadi teman-teman, untuk khusus unit ini free BBN atas nama pembeli. Pajak juga daerah lokal ya, Tangsel. Ya, Tangsel, karena diblokir mau nggak mau harus BBN kita. Ya, harus BBN. Ya. Oke, itu harganya berapa tuh? Ini untuk harga di 145. 145. Kalau 140? Dikasih sama saya 140, terima BBN sama saya. 140, terima BBN ya. Oke, jangan khawatir, teman-teman. Untuk kondisinya juga masih sangat bagus. Paket kredit, bro? Ini DP 25 bisa, angsuran 4 juta. 4 jutaan ya, oke. Untuk DP dan angsuran masih worth it, teman-teman. Oke, karena banyak banget, kita ke mobil berikutnya ini. Ada Calya. Toyota Calya. G manual 2018. G manual 2018. Warna abu-abu. Abu-abu. Kondisinya? Kondisi KM ada di 60. 60. Pajak hidup plat A Pasar Kemis. A Pasar Kemis. Oke. Dengan kondisi seperti ini, harganya berapa, bro? 125. Di bawah 120 deh kayaknya. 117 saya kasih. 117 ya? Iya. Deal. Nah, emang 7 jutaan, teman-teman, beli mobil di BD Cahaya Motor. Paket kredit, bro? Ini DP 15, angsuran 3,5. 5 tahun. 5 tahun. Jadi teman-teman yang berpenghasilan UMR juga bisa beli mobil di sini ya. Bisa. Untuk mau pakai go-kart juga bisa. Bisa. Transportasi online, irit ya. Oke.
karena banyak banget kita ke belakang ini ada SUV, ada Honda HR-V. HR-V E2017. E-Matic 2017. Iya. Kondisi KM di 70.000. Untuk SNK? SNK alamat Kota Tangerang, pajak panjang. Oke, pajak panjang, alamat lokal teman-teman. Iya. Plat ganjil. Pajaknya hidup ya? Hidup. Oke, harganya berapa, Bro? Ini 210. 210. Di bawah 200 bisa enggak? 200 saya kasih ini. 200 pas. Iya. Oke, jadi karena ini warna putih favorit, harga 200 itu mungkin sudah harga terbaik ya. Iya. Oke, mungkin kalau warna lain bisalah di bawah 200. Oke. Paket kredit, Bro. Ini DP 30, angsuran 6.500. Oke, untuk DP dan angsuran bisa menyesuaikan. Ya. Karena banyak banget, kita beralih ke Mitsubishi Pajero lagi. Pajero Dakar 2019. Alamat Jakarta Barat. Nah, ini sama diblokir juga, terima Oke. Nama pembeli ini. Oke, jadi pembelian unit ini gratis dari nama ya. Oke. Untuk kondisi mesin kaki-kaki aman? Kondisi mesin dijamin aman, Pak. Aman. Depan. Oke, karena perawatan Pajero itu pasti orangnya perawatan ya. Iya. Kilometer di berapa? Kilometer di 80. 80, masih under 100.000. Harganya berapa? Ini harganya 430. 430. Kalau 415. Bungkus, 415. Bungkus ya. Oke, terima balik nama. Balik nama. Oke. Terima balik nama teman-teman. 415. Paket kredit. Ini DP 80, angsuran 10 juta. DP 80, angsuran 10 juta. Oke, sekelas Pajero Dakar 2019. DP-nya cukup 80, angsuran 10 jutaan ya. Oke. Langsung ke berikutnya, ada LCGC lagi. Kalia. Toyota Calya. Tahun berapa, Bu? 2019, facelift. 2019 yang faceliftnya. Iya. Oke, kondisi seperti apa? KM 30.000. KM 30.000. Pajak hidup alamat Serang. Alamat Serang ya. Oke, dalam keadaan seperti ini berapa, Bu? Ini 135. 135. Ini karena Matic. Faceliftnya ya. Iya, Matic. Kalau di bawah 130? 125. 125 ya. Ya. Deal. Oke, hemat 10 juta, teman-teman. Ini yang faceliftnya Matic lagi. Jadi, teman-teman, sudah harga terbaik. Paket kredit. Ini DP 20 bisa. Ya. Angsuran kurang lebih 4 juta 5 tahun. Oke, DP dan angsuran masih sangat terjangkau. Nah, karena di sini masih banyak banget pilihan mobil, untuk di segmen kedua akan dibawakan oleh teman saya Mangacir Channel.